kayaknya kebuka sih buat masang sebenarnya, kayak taman gitu. Ranking Zen. Waduh, tapi ternyata Jet Ski berhasil diamankan. Zen langsung trading kita dengan Hani 4 lawan 4, tapi kita lihat juga ada Logix yang berhasil mendapatkan Klof. Tinggal 3 orang dari tim DG. Han pun terjatuh. Masih ada Venom kali ini, masih bisa bertahan dengan setengah darahnya. Bahkan ada drop shot juga, tapi Venom pun jatuh ternyata. Semua ya tim wipe dari tim Dunia Games. 5 orang dari tim DG masih mengumpul di tempat yang sama, di mana Trickster juga pun berhasil menjatuhkan Lehan. Klof juga berhasil trading bersama Logix kali ini 1 untuk 1. Tapi kita lihat Zen dan Jet Ski pun jatuh menyusul teman-temannya, dan ternyata tim DG pun hilang sekejap. Zennya nggak sadar di belakang ada orang Zen. Dan yes, itu dia Trickster. Langsung aja menumbangkan seorang Zen, tinggal Jet Ski dan juga Venom. Masih ada seorang, Trickster pun jatuh. Tinggal Venom, ternyata habis semua. Bisa di-diffuse. Akhirnya mereka terobos aja 2 rasus sekaligus, 1 yang instan menggunakan shotgun, yang 1 lagi menggunakan DQ9, kiri kanan. Habis semua. Padahal tadi GD udah terkunci, gak bisa kemana-mana. Udah masuk ngerasa terobosnya terus. Kuzan dengan shotgun berhasil mendapatkan 1 pemain lagi. 2 bahkan didapatkan Ehan dan juga Venom kali ini. Masih ada Klof, bahkan coba ditembak lagi. Berhasil dihindari. Dan kita lihat 2 lawan 3. Bomnya juga tampaknya udah gak ada yang peduli lagi mau masang, tapi kali ini Klof bisa menyeimbangkan keadaan 2 versus 2 kali ini. Skalzi masih bobot mencari, tapi Reza terlalu jauh untuk shotgun kali ini, tapi Klof di lain sisi berhasil membabat sisanya. Tapi kali ini kita lihat juga bakal coba buat robos aja lah bos dari arah Skulsi. 1 tap gak berhasil, 2 kali tap masih kurang beruntung. Apakah di ketiga kali ini bisa berhasil? Tapi tidak, terlalu sulit. DG takes the win 8-3. Sayang banget kalau misalkan mereka selalu lupa, sedangkan mereka punya sniper dari Spidey. Dan Heliosnya masih megang frag grenade. It's jadi cacing dulu, bakal coba digocek dengan B15. Helios berhasil menumbangkan seorang Disaster. Gagal di arah B, langsung coba lagi di arah A, tapi Disaster udah ngambil juga karena Syir. Kita lihat udah ada Sinyo, coba ngelempar tropi, bakal coba masang bom, enggak. Di arah belakang masih ada orang sama Franz juga bakal trading, masih dimenangkan sama seorang Sinyo. Oke, bakal coba muter-muter terlebih dahulu. Dari anak-anak Syir juga belum mau all in ke arah B, masih coba ngebuka. Dan udah ada pertukaran juga dari Chowdy ke arah France. Lexi berhasil melawan seorang Disaster. Spidey harus tumbang oleh seorang Lexi. Belva berhasil ngambil ke arah Helios kali ini, bakal coba dikeker dulu sama seorang Lexi. Udah kelihatan belum ada target nampaknya, tapi ada sedikit perang di sana. Misteri berhasil mengambil ke arah Chowdy. 2 lawan 2 untuk kali ini, bakal coba dipistolin, enggak, sedikit telat, bakal coba diduelin, enggak bisa juga. Sinyo double kill. Chowdy kali ini dengan shotgunnya bakal coba menggila. 3 orang berhasil diambil sama seorang Chowdy. What the play. Bakal coba ditabrak lagi, dicari lagi sama seorang Chowdy. 2 orang sisanya, tapi Geek bakal coba sabar dulu, mundur tapi nggak bisa. Ternyata friend harus tumbang di sana, dan Chowdy harus tumbang juga, tapi Sinyo berhasil menutup game 8-4. Langsung ditutup nggak jauh-jauh, skornya 8-4 ternyata udah berhasil ditutup oleh tim Syir. Nggak perlu lama-lama ya, Syir kuat banget sih. Parah. Itu gue rasa memang lebih kurang fokus ke objektif ya dari tim. Dan kali ini menyeimbangkan posisi menjadi 2 versus 2 kali ini. Iki sudah terpantau di arah bawah, tapi bakal coba buat didiamkan sejenak waktu dulu karena masih ada Viol mencoba untuk backing dari arah atas. Ganteng sudah terlalu sekarat kali ini, bakal langsung dikejar, kritis banget nyawanya, tapi masih bisa bertahan. Masih bisa santai, masih bisa slow. Ganteng kali ini coba nurunin tempo, tapi justru harus tumbang juga, sayang banget. Iki nggak perlu keluar dan harus tumbang. 6-2 kali ini, no problem. Banget ada di arah atas. Itu jadi CCTV dong, berkedok CCTV dari belakang, coba ditembakin juga tapi belum berhasil dengan siapapun. Harus tumbang nampaknya dari seorang Micis. Ganteng juga harus tumbang, dan bye-bye dari seorang Iki. Ikinya terjepit di sana, bener-bener tidak memprediksi ada 1 player yang cosplay jadi CCTV di arah atas. Kali ini di arah A-nya bakal coba dipasang, udah kelihatan juga dari arah Pap, bakal coba trading damage dan harus tumbang 2 orang Ligan dan juga Magic. Nice one banget kordetnya, dan ini dia poin berhasil diamankan sama Lord Team. Tidak semudah itu. 2 aja dari arah Ganteng dan juga Pap yang belum terdeteksi posisinya di mana, tapi Viol kali ini mendapatkan vision di mana Pap masih bisa menyelamatkan dirinya, bakal coba menggocek dengan darah yang udah low, dan akhirnya Deus Vertitum seal the game 8-4. Wow, itu dia game. Dan Rea masih bisa kembaliin, tinggal sendirian Rea dengan HBR-nya udah dimajuin, dan ternyata diselesaikan dengan cepat oleh Bonafide. Ada trouble tadi Rea-nya. Figuri kali ini berhasil ditumbangkan juga, menyisakan Rea yang harus hilang. No touch juga tampaknya bakal menyusul, dan sendirian. Tinggal sendirian dari No touch juga bakal diras gitu ya, dan ada drop shot dari Tau dan langsung hilang. Udah ada Krayo juga langsung terpasang, dimana Dennis udah nembak ke depan, dan Gap berhasil mendapatkan Rea kali ini. Terculik, bisa di-planking juga, masih dibagi dengan Kuzan. Langsung dari arah Asel juga Tau. Tinggal 3 lawan 4, tapi Kuzan pun masih bisa selamat dan regenerasi HP lagi. Dibalikin kali ini tampaknya oleh tim JT dengan 1 personil lebih, 2 bahkan kali ini menghajar karena Dennis yang masih bisa trading 1 kill lagi. Kali ini cari dulu dia, salah nyari. Keren dia larinya ke sana kan. Gak ada step, silent step di sini. Gak ada alert juga berarti. Oke, sedikit baiting. Dan itu dia Kuzan. Iya, lu tembak, dan Kuzan pun berhasil dijatuhkan. 12 detik masih keburu untuk defuse. 6-1. Switching sides. debate sama suara Iki. Rea dan Kuzan tersisa kali ini. Bomnya juga berhasil terpasang kali tersisa Kuzan. Mana tahu gitu Han? Game 8-4. Nggak bisa. Nggak. Dari kemarin, dari tadi game 8-4 semua skornya. Kenapa begitu ya? 8-4 dari tadi gamenya. Dan ya sabar dulu, ternyata dari atas boy munculnya dua orang sekaligus bakal loncat. Aimer bakal coba gocek tapi harus tumbang juga, ada pertukaran. Nampaknya Aimer harus tumbang, masih tersisa Vizal. Vizal nggak akan bisa bertahan, harus tumbang oleh Super Kit. Dia satu sampian. Wow, cukup sulit karena seorang sniper lawan 4 orang. Kita lihat bakal coba ditungguin, masih berhasil ngepikar satu orang. Dua orang bakal coba diincer, tapi nggak, masih bisa bertahan dulu dari MDHN. Bakal coba ditembak lagi, tapi sedikit miss juga pikir, nggak bisa bertahan. 2-1, skor sementara. Yap. B-nya di kiri udah ada juga, udah berhasil diambil satu dari belakang. Nggak kena-kena nampaknya seorang Aimer bakal coba diduelin, harus tumbang juga Aimer. Berhasil mendapatkan dua, tapi di sisi lain Vizal harus tumbang. Aimer bakal coba diambil, 3 lawan 3 untuk kali ini. Kaguya bakal coba masuk juga lewat arah B bersama seorang Abe yang udah coba defense juga. Awas, udah ketemuan lagi Kaguya sama Abe tapi belum berhasil diambil siapapun, masih berhasil hidup. Jelas juga yang dilakukan, dimana Lukman dari belakang ke backstabbing, flanking yang nice banget dari Lukman tentunya kali ini. Masih ada Abe sang sniper coba untuk masuk, tapi di depan ada satu orang lagi, yang itu dia Stranger, dimana ternyata XCN menangin game kali ini. XCN 8B udah ada yang tumbang juga. B masuk taruh cepat, menerima damage dari frag grenade. Ada Swagzi yang berhasil diambil juga sama seorang Maesa. Bakal coba lebih bergerak lagi. Bimbo dari arah atas nggak disadari pastinya. Shazor bakal coba nembak lagi ke arah atas, tapi kita lihat dari geng harus tumbang juga tadi, 2 orang. Summer dan juga Dayu. Misalkan 2 orang kali 4 versus 2, akan coba buat bergerak masuk dari arah Summer, tapi damage terlalu banyak diterima. Begitu juga dengan Dio. Sekali lagi poinnya lari ke arah tim Lufrek 4-0. Yes, dan itu nggak bisa dilakukan sama NGD ya, karena NGD walaupun udah setup, tapi setupnya juga nggak numpuk. Dan sekarang geng udah mulai dapetin 1 orang, tapi dari arah sisi harus tumbang juga dari 4 orang ternyata. Bimbo berhasil tumbangkan dan udah kelar. Lufre tuh gitu, nyari orang gitu. Mulai kelihatan juga, tapi geng juga harus ditumbangkan kali ini sama Summer. Bakal coba nembak ke arah atas juga. Bakal coba diduelin sama seorang Maesa. Kali ini ngeliat karena 2 orang harus tumbang. Gila, pembagian damage-nya lu lihat gak tadi bagus banget. 1 player udah nyekaratin. Sedang di arah B, tanpa ada konten sama sekali. Tapi Swagzi bakal ngeliat karena seorang Summer berhasil diambil juga 1 kill. Di sisi lain udah ditumbang juga 2 orang oleh seorang Swagzi kali ini. Bimbo di sisi lain juga harus tumbang, bakal coba diambil lagi. Turun ke arah bawah terlebih dahulu. Kita lihat udah mulai ketemu juga sama 1 orang dari 2 orang tersisa nampaknya. B bakal coba diputerin terlebih dahulu, nggak bisa. Dari kiri ada seorang Shazor juga berhasil ngambil kill 1 lawan 3. Maesa terlalu berat dan ini dia bom berhasil di defuse cukup cepat oleh Lovre. Benar-benar Lovre membuktikan bagaimana perkasanya mereka dari fase grup berlanjut ke babak punya sniper dari lawannya yang bersembunyi di gedung paling belakang ya kan, tapi tidak memberikan sama sekali picking ke arah ADT-nya. Nah, tapi ADT udah ketembak juga, cukup retesnya tinggal 1 bar untuk Hexas. Di sisi lain berhasil mendapatkan Dexter dengan meledakan mobil di sisi sana. Kelihatan juga kali ini Bubu bakal mendapatkan 1 kill tambahan dan ini bakal langsung dirasakan karena Citra sudah tidak kuat, menyisakan 1 HP yang boleh ganti nama jadi 1 player left. Karena kali ini dia bakal di-rush dari arah tangga, dari arah luar juga kali ini. Ada Bubu, langsung hilang. Langsung terjatuh. Game yang 1 menit, bakal dikejar juga. 1 HP low, berhasil mendapatkan korbannya. Bakal coba untuk berlari dulu, coba untuk ledakin mobil kah kali ini. 1 HP lol, bakal coba untuk digocek dulu oleh seorang Bubu. Udah lo banget Bubunya kali ini, ganti ke arah pistol aja karena dia bakal langsung masuk. Tapi ada sliding shot yang nice banget dari arah Bubu menggunakan QQ9 dan mengamankan poin kelima untuk Natik. Bakal coba untuk masuk ke dalam, naik ke lantai atas, punten slur dan itu dia. Bakal coba ditembak tapi Natik bertumbang gitu aja. Dan gak mau dibajuin lagi pastinya, udah ketahuan. Sebenarnya nggak boleh dilakukan lebih giat kayak begitu karena dia bisa dapetin banyak banget dari Citra. Yes, Jeff Pro itu dia. Tembakan dari Kikin yang terlalu sadis dan langsung 7-0. 1 poin lagi untuk Bigetron Duty. Selalu terkena first blood kali ini, tapi Bubu dan juga ada yang bakal barter nyawa aja sini nggak masalah. Masih 4 versus 3, belum tertarik untuk menguasang bom kali ini. Coba buat ngezoning out terlebih dahulu, tapi Ossify berhasil diamankan oleh Hexas kali ini, menyulitkan untuk 1 HP dan Dexter yang seperti biasa menjadi 2 orang terakhir yang masih survive. Yap, K4-4 udah disiapin lagi, bakal juga scope lagi dari central building, tapi ada di belakang Jeff Pro yang datang yang Kikinnya sangat menyakitkan dan mengejutkan pastinya Bubu. Coba untuk lari belakang, tapi ada 1 HP yang udah naik ke atas tangga. Udah nggak bisa kemana-mana, bom dipasang aja pak. Dia mulai terjepit kali ini, Bigetron bakal bermain objektif. Bubu yang nunggu di arah bawah, udah megang bom kali ini, bakal langsung dilempar duar. Tapi sayangnya belum terlalu dekat jaraknya. Aduh, kena lagi di sini. Terlalu berani, ya ampun. Tapi tembakan dari seorang Bubu langsung menutup game menjadi 8-1. Bigetron Duty win this game. Nah, Legend mulai bergerak nih. Legend udah mulai ikut main. Bakal coba masuk juga lewat arah mid. Tapi nggak mau, coba muterin dulu dari rumah lantai 2. Tapi Solo udah mulai masuk juga ke arah set B-nya. Berhasil diambil nampaknya pastinya. Tapi Fafap masih juga bertukar dengan seorang Jix. Mars juga harus tumbang oleh seorang Receh. Dua shotgun, dua KRM bakal dipakai sama tim Elvo. Dan menjadi efektif banget Zevaya dan Spy tersisa berdua. Udah scoping lagi dari Spy ini dengan RT50-nya. Bakal coba tapping-tapping ke depan, tapi udah ada tembakan langsung dari Keimon juga dengan DLQ tentunya kali ini ke depan. Di arah belakang, sedangkan kali ini udah mulai diambil juga sama seorang G. Udah kelihatan juga spot bye-bye dari seorang Legend. Sama tim Elvo kali ini coba turunin, tapi Zevaya udah mengintai dari kejauhan. Enak banget, nyayur banget. Seharusnya kalau udah ngeliat satu orang juga Spy udah bakal coba adu damage sama seorang Kemon ya seharusnya. Iya, yes, bener. Kita lihat dari Reci juga harus tumbang. Tapi Mars udah mulai masuk juga ke arah B. Di belakang ada Legend yang berkembang 3 lawan 3, posisinya cukup sama. 2 orang udah mulai tumbang, bahkan 3 orang di sini oleh seorang Mars. Bagus banget, rata semua. Dan ini dia game diambil oleh Hard Extreme. Jangan berbilang, bye-bye time aja lah. 30 detik udah mulai berjalan juga kali ini. Lexi coba buat ngepick, dapetin satu Skullzy dan juga Trickster di arah Helios. Oke, 2 orang udah tumbang juga. Bom bakal coba dibikin seperti ada, tapi dari arah kanan dari seorang Logix. Bye, ini dia mulai datang juga dari seorang Yosin. Masuk lagi ke arah, berhasil menang 1 lawan 1 bersama dengan Helios. Udah mulai ketemuan gangguin di minibar, bakal coba diputerin terlebih dahulu. Yes, masih coba diputerin. Kita lihat santai dulu. Nggak cukup. Nah, ulur waktu aja dari Yosin dan ini no dia. Time. Game pertama diambil oleh Genesis Dogma. Iya, dia terbait juga untuk mengikuti putarannya dari arah Yosic di sana. Kalau 3 orang tapi bakal coba buat diputerin dua sisi kiri. Rams terlihat kali ini jump shot di sana, tapi Skullzy masih bisa mengamankan Rams. Coba buat mencari double kill, tapi di trading nyawa di lane sisi 3 player sekaligus dari Jig bisa dibantai. Larry dulu ternyata, sedangkan dari Jig hanya 2 orang yang jaga ke arah B-nya. Lexi udah ngasih info, berhasil dapat 1. Itu dia spot yang jarang banget dipakai sama orang lain. Nice banget, bahkan hampir aja mendapatkan 2, tapi kurang beruntung kali ini. Ganti ke arah pistol dulu nggak masalah, tapi Genesis Dogma-nya kali ini tinggal sisa 2. Ya, masih cukup group up di posisi yang sama, sementara dari Genesis Dogma coba buat shred out. Ada frag grenade di sana, hujan bom cukup menyakitkan, tapi tak masalah karena Logix sudah bisa melihat ke 1 player. 2 sekaligus dari Gifem berhasil diruntuhkan. Wow, itu dia bakal coba ditembak lagi sama seorang Trister ke depan, berhasil membangun 1, bakal coba diambil lagi. Mau kemana, harus tumbang 6-3. Ya, itu tiba-tiba galak sih dari Genesis Dogma-nya barusan. Hanya udah ketemu juga 1 orang, dia harus tumbang juga oleh seorang Ram. Di sisi lain Lexi harus tumbang. Ya, posisinya sedang tidak enak banget, tapi 1 player lagi berhasil mengamankan Rams di sana. Logix menyisakan 2 player, 1 bahkan Fran sendirian di sana bakal langsung open fire aja, terlalu berbahaya. Dia bakal di rush dan itu dia akhir dari Geekfam di GC National Qualifier. Wow, itu dia. Selamat untuk Genesis Dogma. Bakal coba untuk berjalan diam-diam, tapi Ganteng di sini tampaknya kurang ganteng karena berhasil diamankan oleh Kuzan. Masih ada 5 player lagi dari JT, sementara dari LT sisa 2. Mixi coba mencoba sedikit opportunities, tapi Mixi kali ini bakal menjadi last man standing dan tampaknya masih bisa mengamankan 1 kill. Yes, tapi Mix nggak bisa kabur juga, teman-teman, menembak tanah tapi nampak nggak ada apa-apa, langsung tumbang gitu aja 2-1. Coba untuk Sukara side B, tapi kita lihat masih terlalu pelan-pelan dulu. Ya, mereka bisa main sabar. Yes, ada tiarap. Berhasil dapat yang letak nih. Tiarap untuk selamanya lah kau ya. Yes. 3 versus 3 kali ini. Cukup imbang. Ganteng jauh banget spray yang pakai PDW. Gila, terlalu jauh range-nya untuk pakai PDW kali ini. Masih ada seorang Mixi. Bahkan tembakan depan lagi, karena tembakan balik dari belakang ada seorang Kuzan. Nge-flanking yang nggak kedeteksi. Dimana Ganteng nih juga udah maju dengan PDW-nya. Rip aim. Aduh. Ada no touch juga ternyata. Tinggal Pap nih. Ayo, Pap nih. Ayo mau Pap nggak bisa. Bakal coba di free fire aja, tapi nggak bisa. Bakal dikejar lagi. Coba untuk digocek. Masih dapat 1 orang no touch. Tinggal 1 lagi. Kuzan dibakar hidup-hidup. Iya, udah dilempar. Ditembak udah low banget. Udah nggak cukup buat, walaupun hampir. Sendirian kali ini coba berputar menggunakan QQ9, tapi dari arah kiri sudah ada yang menunggu. Bakal diputerin lagi, mau lewat kolam atau lewat lapangan basket. 16 detik tersisa, bakal coba dijagain kah? Ada 1 orang di balik batu dan gak terdeteksi juga pastinya oleh seorang Helsing. Bakal coba digocek, ada tembakan langsung dan di bawah pun langsung terbang yang tiarap untuk selamanya. Ada tembakan ke arah bom site dan ternyata 4 detik tersisa, bakal coba dibiarin aja. Iya, ini sih no time. Itu istilahnya T-nya gak bakal bisa masuk. Through the smoke coba buat nge-snipe, tapi peruntungannya kurang wangi kali ini. Coba lagi untuk mencari player keduanya, tapi udah ada tripan kali ini. Bakal coba buat dihilangkan dulu oleh Goroni, dan Rea belum berhasil di pick sana, dan justru Papninya yang dapetin kill. Sayang sekali, Papni juga dapet Rea. Tinggal 3 lawan 3, masih ada sniper dari Goro. Bakal coba untuk masuk ke dawat samping, di mana Goro pun harus ganti senjata gua rasa. nggak bisa dia mengcounter dive-nya. Oke, bakal coba untuk masuk ke placement ball forward-nya. 13 detik tersisa, terlalu jauh juga. Di pos ada orang, ya ampun ketahuan, langsung ditembak dari belakang juga langsung masuk. Nice one banget, tapi langsung dibalikin oleh 5 detik tersisa, bakal di Disaster. No time for Diffuse and JT win this game. Duar, matinya karena belum jadinya. Selesai sudah, tim JT tidak kalah, benar-benar juara terus. Berapa kali terjadi no time? Suara sejak akhirnya juga suara great, ada tembakan juga udah kelihatan. Dua orang harus tumbang, tapi ada pertukaran juga, biar harus tumbang. Lukman juga harus tumbang oleh seorang Summer. 2 lawan 4 kali ini, bakal coba ditabrak sama seorang Maesa. Maesa coba duel, tapi reload bos. Gak kena-kena tembakannya harus Summer. Ah, ya, udah ada alert, udah ada alert. Yes. Dan Summer berhasil mendapatkan super kit, tinggal satu orang lagi Rans. Bakal coba untuk ditembakkan dan menyusul seorang super kit kali ini. Dan itu dia tembakan langsung memakan korban dari handgunnya. Wow, nice one, cukup seorang Mahesa. Bakal coba dikejar lagi sama seorang Rans. Kali ini ada slide shot yang bagus banget tapi nggak cukup. Rans masih bisa bertahan 2 lawan 1 tapi udah ada 2 orang. Peace berhasil ngambil 2 orang sekaligus. Harus tumbang Rans, bakal coba duel kali ini sama satu orang di depan. Coba diputar-puterin dulu MDH yang ternyata ngambil 2 orang tersegeng sendirian kali ini. Bakal coba duel sama Rans dan nggak cukup. Coba dibokongin kali ini, bakal coba ditabrak langsung ya bos. Mau terobos saja, udah 2 orang tumbang juga dari arah Kaguya, dari arah Rans dan juga Midayan. Masih ada Kaguya juga, super kit dan juga Lukman. Bakal coba masuk juga merangsak ke arah B. Tapi kalau kita lihat dari Kaguya berhasil menundangkan seorang Big Gang. Bakal coba masuk dari sisi kanan, melihat satu orang coba nembak ke depan. Bom bakal coba dipasang juga, sedikit kesulitan dari arah. Oh, FCN kesulitan banget, 2 orang sudah tersisa ya. Lukman sekarat banget, bakal coba ditabrak sama seorang geng kali ini. Berhasil dapatkan Kaguya terlihat sendirian dan game untuk NGID. Oh, 8-6 skornya dan kemenangan untuk NGID. Di dalam tempat sempit, Dexter makainya AR cukup susah. Bomnya jatuh juga, udah dijagain. Guys, bakal coba diintim sama seorang Dexter, ngelihat tuh lewat apa tuh guys. Dan ditembak juga sama seorang Dexter, masih berhasil menang 1. Bakal coba duelin, berhasil menang dari Dexter. Dari 1 orang. Oke, masih banget ragu-ragu. Udah ngeliat ke arah samping, berhasil ngambil ke arah solo. Bakal coba duelin lagi Dexter, 2 orang. Ya, tapi masih ada Papa. Bakal coba diduelin. Udah numbangin 1 HP juga harus tumbang. Dikejar. Orang Papa. Bakal coba diburu sama seorang Dexter. Dexter lagi-lagi 3 orang. Bakal lihat lagi masuk dalam game dimana 1 HP. Harus tumbang di awal solo nih. Bakal menjadi ini ya, pembatalan keberuntungan. Betul. Ini kali ini Elfo udah mulai mengerti mana yang harus dibunuh terlebih dahulu. Seperti Citra kali ini juga berhasil tumbangkan, menyisakan Dexter dan juga 2 kawan. Tapi tampaknya harus dikoreksi karena tinggal Dexter dan Widowmaker kali ini. Dan tiba-tiba dibalikin keadaannya karena masih ada Dexter kali ini. Anything is possible, tapi Dexter kalau tidak ada 1 HP, kurang jalan sinerginya. Kurang kehilangan pasangan emasnya, sedikit kesulitan. 4 orang coba masuk, mantekin dari Ramit, tapi dari Dexter berhasil ambil 1. 2 lawan 2 sekarang posisinya. Bakal berputar kali ini, dimana Legend juga ada tumbang snipernya sendirian. Kali ini Kemon bakal coba dicari, oh masih nggak mendapatkan. Bakal diputaran tentunya, 1 distraksi yang bagus dari arah Citra kali ini, tapi belum berhasil terkena. Bakal coba buat digocek-gocek, Kemon tampaknya kesulitan, tapi mana Dexternya? Dexternya mana? Dexternya lama banget follow up-nya. Dan itu dia Dexternya. Datang di saat yang tepat. Bisa ditumbangkan di trading kali ini. Elfo kehilangan 2 player, bukan kabarnya bagus. 3 bahkan kali ini menyisakan Kemon dan juga Legend. Osify bakal coba buat mencari. Di sini menggunakan shotgun, bakal coba hajar begitu saja. Tapi Legend harus tumbang dan tinggal 1 player lagi. Di mana Kemon berada? Gak kuat. Dan harus tumbang juga. Akhirnya Elfo berhasil memenangkan pertandingan dan selamat. Elfo masih bisa bertahan.